Dan sebaliknya, pelaku dosa waliyadzubillah seperti ini. Pelaku dosa secara umum terancam akan mendapatkan siksa di akhirat dan terancam akan mendapatkan siksa duniawi. Siksa duniawi. Dan sebagian mereka akan lebih dipercepat siksa duniawinya. Secara umum, sekali lagi, semua dosa-dosa terancam akan segera mendapatkan siksanya. Tapi dalam hadis ini disebutkan ada dua dosa yang paling mungkin paling dipercepat hukumannya sebelum dosa-dosa yang lainnya. Ya, sebelum dosa-dosa yang lainnya. Ma min dambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah ma'ama yudakhar lahu. Di samping apa yang masih disimpankan untuknya. Ya, jadi waliyadzubillah. Kau sekalian, jangan disangka, ya, jangan disangka ketika ada seorang pelaku kemaksiatan, orang-orang kafir, apatah lagi, ya, yang di dunianya sudah sempit kehidupannya. Jangan disangka sama dengan orang-orang beriman, yang mana kesusahan duniawi akan merupakan penghapus dosa-dosa dan peringan bebannya nanti di hari kiamat. Adapun para pelaku maksiat, orang kafir, apatah lagi, mereka-mereka di dunia mendapatkan sedikit dari apa yang lebih besar yang mereka akan dapatkan di akhirat berupa hukuman. Ya, maka itu dikatakan ma yudakhir lahu, apa yang disimpankan untuknya.